Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Gemastik yang masuk tahun ketiga memilih ITS sebagai tuan rumahnya. Bertempat di Gedung Robotika, acara yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti bekerjasama dengan ITS ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 5 hingga 7 Oktober 2010. Acara ini terdiri dari serangkaian kegiatan kompetisi seputar TIK senasional dan seminar IT yang terbuka untuk umum. Hari pertama dan kedua merupakan grand final perlombaan IT yang disemarakkan dengan pertunjukan band dan pameran poster dari masing-masing finalis. Pengumuman pemenang diumumkan pada hari ketiga dengan juara umum diraih oleh Universitas Indonesia yang menyabet 4 emas pada gimnastik tahun ini. Sebagai tuan rumah, ITS juga mendapatkan 5 perak untuk kategori perlombaan berani cerdas, pengembangan game, aplikasi, desain web, dan permainan bisnis. Selain perlombaan, pada tanggal 7 Oktober 2010 juga diadakan seminar bertajuk Penguasaan Teknologi Pengamanan Data untuk Meningkatkan Keamanan Negara. Seminar yang terbuka untuk umum ini dihadiri oleh berbagai kalangan dari mahasiswa, guru-guru TIK, dan juga masyarakat umum. Bertempat di Aula Jurusan Teknik Informatika ITS Surabaya, acara ini mendatangkan praktisi IT nasional yakni Bapak Ono W. Purbo sebagai pembicaranya. Diharapkan dengan serangkaian acara ini dapat menumbuhkan kreativitas para mahasiswa dalam bidang TIK serta memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Dari Gedung Robotika, kru Yudeka TV melaporkan.